Hai, selamat pagi guys. Selamat berjumpa di channel Teruskan Berusaha. Oke, saya pagi ini saya mau menyambung kerja. Saya membersihkan ini pondok saya guys. Banyak daun kering. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis ini daun kering guys. Nah, kau tahu lah, ini pokok rambutan, pokok mangga, dan gata. Inilah banyak daun yang berguguran. Kotalah musim kemarau sekarang, daun sentiasa jatuh. Duminahing. Perkataan rumus duminahing laraun asai tadau rumatu itu ni tiagum sahab katnya sahab ini kalau Melayu daun kering daun yang satu sahab. Oke guys, saya teruskan kerja saya. Nah, ini dia pondok saya. Terima kasih bersih itu. Ini daun kering. Ini daun kering guys. Oke. Oke guys. Sambil saya menghalau nyamuk guys, banyak nyamuk. Masih ada gelas guys, gelas. Banyak semut.
yang ini saya punya maktau dulu. Saya punya maktau, guys. Oh ya, James sudah. Saya punya maktau. Bikin maktau kayu. Saya tukang sinsa dulu. Ini saya mau pakai maktau, makasih lurus. Bikin lurus. Lama sudah ini, guys. Wah ya. Masih lagi ya, tapi itu benang. Masih lagi guys, ini benang dia. Nah kan, saya punya maktau dulu ini. 10 tahun sudah ini. Baru saya jumpa tadi. Baru saya jumpa ini hari. Tapi ya, pondok dulu, runtuh. Nah, kita tindih lah ini. Ini maktau. Baru saya nampak ini guys. Bila bikin lurus kalau saya mau buat beriti dulu. Oh ya guys, mau habis saya punya angin badan. Kalau habis ini angin badan bahaya guys. Habis ini angin, nah ya. Tiada tempat isi guys. Kalau habis ini angin badan. Oke. Okay. Api barat tinan guys. Api barat tinan ang lain no. Penuh kita puy. Majulah kau api. Yang di sebelah mau mati sudah. Oke guys, siap sudah, bukan siap. Sampai sini dulu. Siap punya kerja membersih pondok di keliling pondok. Sebab ini daun kering ini terlampau banyak. Jadi pelan-pelan saya bakar setiap. Siap menuri, saya kumpul-kumpul tuh daun bakar, jangan banyak, kalau banyak kedapatan kuat angin, nama larat di kawasan. Oke, sampai sini dulu guys, video saya nanti sambung guys. Setiap pagi memang saya kumpul ini sahab, sebab kalau terlampau banyak ini anu daun kering dikeliling, takut nanti ada lipan kah ular bersembunyi di sahab. Jadi perlu kita kasih bersih ini pondok, kesehatan pondok ini, supaya itu nyamuk pun tidak begitu banyak, sebab
bersih kita punya pondok keliling. Oke guys, sampai sini video saya. Video akan bersambung. Dan sekiranya video ini bermanfaat setiap kepada teman-teman, sila tekan like, komen, share, dan subscribe. Oke guys, bye-bye. Terima kasih.